Yo yo guys, welcome back to my channel Adi Manggala Channel. Nah, ini seperti yang kalian lihat depan, yeah, ini masih suasana dalam Valentine ya, kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Walaupun sudah lewat banyak seminggu, tapi kan katanya everyday is Valentine. Wush, yeah, everyday is Valentine. Jadi bulan Februari ini kita masih bahas yang couple figure ya. Yoi. Nah, betul kali sekali. Ini kita kasihan nih sama si Star-Lord ini. Ya. Star-Lord ya udah lama dari luar ya. Udah lama dia ya. Sendirian ya. Bener sekali guys. Jadi dia kangen banget sama pacarnya yang kasihnya. Mbak Gamora ya. Mbak Gamora. Nah, ini kalian lihat ini adalah kit base, bro. Ini kit base ya? Iya, ini bukan box set. Karena waktu itu kit base Star-Lord cukup tinggi harganya. Oh, gitu. 4,5 juta ke atas waktu itu. Wih. Dan pasarannya di Indo waktu itu udah jarang. Yo. Dan seringnya di pretel. Oh, gitu. Di sering pretel sama Broken Neton itu. Nah, waduh. Broken Neton sekarang cenut-cenut nih ya. Waduh. Dirasani ya. Dirasani ya. Ada 10 kali di pretel sampai full akhirnya ya? Full jadi. Full dapat ya. Ini dari bawah guys tuh. Ini pretelan semua guys, ini ya, bukan box set ya, bukan ready ya. Ini bootsnya dari yang Star-Lord 1. Oh gitu ya ini ya. Kan kalau yang Star-Lord 1 kan dia pakai jet. Iya, benar sekali. Nah, kalau di Endgame atau Infinity War, Infinity War dia pakai jet kan dia. Jet ya, benar sekali ya. Kalau ini semuanya dari Star-Lord. Oke, ini brand-nya apa nih? Hotes semua nih, bro ya. Hotes ini. Hotes ya. Bodinya aja yang pakai yang versi Star-Lord 1 agak beda gitu sedikit ya. Tapi enggak masalah lah. Oke, sip. Oke, langsung kita unbox aja si Mbak Gamora. Si Mbak Gamora ya. Nah, ini seperti ini kalian lihat. Iya, ini cantik banget ya Gamora nih. Ini box setnya langsung warnanya hijau ya. Benar sekali ya. Tasnya kulitnya dia kulitnya ya. Kulitnya Gamora. Nah, ini ada lambangnya apa nih? Lambang Guardian lah ya. Oh, Guardian gitu ya. Galaxy ya. Guardian ya. Oke. Okay. Ini tuh, produksi tahun toys. 2015. 2015 ya bro ya? Iya. Wih, udah lama juga ya. Semoga aja ini gak ngotek ya. Ini tinggal digeser aja ke atas. Ini MSB nih bro? MSB. Wow, masih perawan ya. Masih perawan ini ya. Kok nutup lagi? Gak mau dia ya? Gak mau dia, malu-malu dia. Malu-malu ketemu sama Quill ya. Wih, ini. Wih. Oh my darling. Kon ayu banget kon. Buto hijau ini. Buto hijau ya. Ini khasnya desainnya. Ada berapa inci tingginya ya ini? Oh iya. Tinggi. Oh itu ya. Inci-incinya ya ini ya. Terus ini keren ini desainnya, cast and crew-nya. Woi. Wow. Ini kayak JC Hong ya ini ya. Alat apa mungkin peralatan di pesawatnya kayak bener gini ya. Benar sekali ya. Menu-menunya. Cast and crew ada headscope-nya siapa tuh, Bro? Hyung Seok. Hyung Seok. Oh, ini kayaknya orang dari Korea ya. Orang Korea ya. Benar sekali, kita lihat apakah detailnya yang tralala sadis ya. Nah, ini berat tim yang bikin ini. Yuk. Nah, terus ini cara bukanya gimana nih? Ternyata harus di cut di sini. Oke, jangan kayak kemarin ya. Jangan kayak kemarin di cut di atas ya, saya bisa. Ya. Nah, udah. Oke. Okay. Hilang MSB-nya. Oke, kita bongkar dulu. Ini udah berapa lama lu dapat nih, Bro? Belum setahun lah ini. Belum setahun ya. Kisaran berapa ini yang ini? Waduh, ini lumayan ya. Lumayan kisaran. Kayaknya 2,5 deh kayaknya. 2,5 ya. Woi guys, 2,5 MSB ya. Woi, ini kendalanya memang dia ngelotok ya. Kita coba guys kita ya. Kita langsung ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi ngelotok ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ngelotok. Iya, karena ini bahan dasarnya memang kulit bajunya dia ya. Wow. Dapat 2 pasang tangan. Ya. Dan base kan gitu bro ya. Dan cuman senjata ini. Senjata ini ya, apa nih pedang apa apa ya? Pedang ya. Pedangnya dia. Cuma gini aja ya. Oh itu aja. Simpel sekali figurnya ya. Dan ini bahannya plastik dulu ya. Oke. Detailnya lumayan oke. Wih, ya. Mantap ya detailnya ya. Ringan sekali ini. Oh, ringan ya? Ringan banget. Oke, ya di pose apa ekstrim pun dia masih bisa ya. Ya enggak berat ya. Enggak berat ya. Ini apa nih enggak tahu nih patahannya nih. Patahannya itu, Bro ya. Ini apa yang buat nusuk itu ya? Si Thanos ya? Bukan lah. Bukan ya? Coba kita buka ya. Angkat ya. Angkat ya. Aduh, rambutnya ketarik ya. Waduh. Kasihan rambutnya nanti. Kok terlalu lama ya ininya langsung nyangkut ya. Nyangkut ya rambutnya. Wah, ini rambutnya terlalu ngelepek ini ya. Iya. Terlalu lama ini. Terlalu lama di dalam, guys. Akhirnya ngelepek, guys. Waduh. Oke, ini dia, guys. Wes, salah fokus. Salah fokus. Jangan gagal fokus, guys. Ini tadi kita coba lepas semua ya, susah sekali. Karena ini masih MSB dan ini figur lama. Benar sekali. Jadi harus hati-hati, guys, ini ya. Lepasnya kita kasih pelumas dulu ya. Yaks. Pelumasnya tadi mana contohnya ya kayak
gel gitu. Gel. Ini kita satu persatu kita lepas ya. Dan ini udah ada yang rawan ini ya. Nah bro, ya, ini ya. Masih gini ya, ini ya. Tolong pegang bro. Okay, nah, putar tuh bro. Nah, ini kita lihat di detail fiturnya nih, boots-nya ini keren nih. Wow, guys. Boots-nya ya. Ya. Boots-nya kayak keren banget ya. Kayak rocker ya. Boleh. Boots-nya ini. Woi. Tuh. Woi. Mantap. Ini juga nih bahannya nih kayak kemilau-kemilau. Bling-bling nih ya. Bling-bling. Kayak merek apa gitu ya yang terkenal. Ya, ini bahannya semua semi kulit sintetis ya. Ini yang memang benar rawan ini. Rawan banget. Bajunya juga seksi ya. Harus benar-benar dirawat ya, guys. Ini lihat bajunya nih, detailnya. Woi. Ngeri banget. Apa, ya. Transparan gitu ya. Transparan ya. Ada jaring-jaringnya. Yoi, benar sekali ya. Detail-detailnya tuh, guys. Thanos pinter milih anak ya. Iya. Ini pedangnya tadi udah taruh di sarungnya. Jadi ada dua versi, satu yang sekali. Versi pendek ini ya, sarung dan satu lagi. Yang lagi yang panjang ya, bro ya. Pandang ini ya. Ini dia. Nah, ini handsetnya. Coba handsetnya ketutupan, bro. Oh iya ya. Oke. Okay. Nah, itu handsetnya tuh. Ini handsetnya. Handset khusus ya. Khusus dia. Oke. Okay. Dan headscope-nya. Woi, ini mirip sama siapa tadi? Zaldana. Zaldana, ini mirip sekali ya. Memang, tapi memang dia ekspresinya memang begini, bro. Iya, ekspresinya anu ya, kalem gitu ya matanya ya. Memang ada kayak sayunya gitu. Benar. Wih, ini keren, ngeri sekali ya. Ngeri terlalu sadis ini ya. Tuh, mirip ya. Itu ada apa namanya? Kayak tato apa-apa nih ya. Tato apa-apa nih? Kayak itu loh, apa namanya? Ada yang warna putih-putihnya itu ya. Yoi. Gila nih matanya. Jadi memang Otois ini kalau bikin kulit juga ya sesuai ya dengan yang di movie-nya ya, kayak bro ya. Dan ini bodinya memang ya lumayan pas ya. Pas. Bodinya pas. Bukan lumayan juga gitu. Pas inilah, pas bodinya dia. Terus ya. Bodinya Zoe ini ya. Tadi rambutnya agak lepek, tinggal dikembang-kembangin aja. Kembangin dikit ya. Di ya Otois keren banget ya. Seneng dan ini. Langsung seneng ya. Aduh. Cuman ini kan yang di game apa? Suite-nya ini kan yang di Guardian of Galaxy yang pertama ya. Iya. Karena yang versi Infinity War dia udah mati kan Gamoranya. Nah. Akhirnya Gamora di masa lalu dibawa ke masa depan. Ya tetap bajunya itu. Iya, bajunya tetap yang ini. Tetap ini gitu ya. Enggak gitu. Benar sekali ya. Tetap yang itu. Itu bisa mempasangannya Quill. By the way, itu Gamora yang versi Guardians of the Galaxy 2 belum rilis juga loh, bro. Belum ya? Belum. Oh gitu ya. Apa bedanya apa tuh, bro? Ya, suitnya beda seperti di Guardians of the Galaxy 2. Oh, itu dipakai gitu ya? Iya, dia ada jaketnya gitu. Oke, mungkin karena anu ya, sudah gabung dengan Guardian dia. Sementara yang ready baru ini, Gamora. Benar. Oke, kalau ini gimana ya, dua pasangan ini lucu ya, bertengkar gitu aja terus ya. Ya. Dan dia yang kita tahu dia cuma ngucapin I love you-nya cuma waktu kena Thanos itu ya. Oh gitu. Ditangkap sama Thanos ya. Ditangkap sama Thanos? Iya, kan disuruh bunuh tuh ya. Oh iya, betul kan? Aku cinta sama kamu, kan gitu bro ya. Yang ngomong siapa? Gamora? Gamora. Oh akhirnya dia ya. Kayaknya dia memang benar-benar mengakui bahwa dia cinta kan gitu. Gitu ya. Dan tolong bunuh aku kan gitu, karena dia yang tahu lokasinya batunya itu kan, Infinity Stone-nya itu kan. Oh iya. Deformir kan? Deformir, ya, betul sekali. Itu jadinya. Dan gara-gara kematian Gamora ini, si Star-Lord jadi emosi deh ya. Kemudian dia bilang, I had to, yang gitu ya. Bisa gak sih? Langsung dipukul Thanos-nya ya. Langsung Thanos-nya dipukul, wah gagal semua ya rencananya. Sudah mau keluar ya itu ya. Iya, akhirnya tersadar lagi gitu. Ya itulah bro, cinta itu bisa bikin ini ya, kita buta gitu ya, emosi ya. Tidak pakai logika jadinya ya, lo enggak? Benar sekali. Oke, gitu. Jangan lupa guys ya, untuk giveaway ya, tetap jalan ya. Betul, giveaway Hot Toys Iron Man Mark L Accessories. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan, kan gitu ya. Iya, betul. Benar sekali. Oke guys, itu dia review dari Gamora Guardian of the Galaxy. Benar sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum ya. Yoi, like dan komen guys, gimana menurut kalian kedua kapol
kedua ini siapa enggak? Iya. Cocok apa enggak? Kira-kira ada kelanjutan ceritanya enggak? Nah, ini deh siapa tahu ada ya. Karena si Quill ini yang akhirnya masih tahu ya cinta, sedangkan ini jadi dia harus bingung ya masih ya gambarnya. Bingung, ini siapa gitu. Siapa gitu ya. Dia bilang sama Nebula, "Oh, ini pacar masa depanku," gitu ya. Iya, pilihannya cuma ini sama pohon kan gitu. Pilih ini atau pohon gitu. Ini sama pohon. Iya, iya. Oke, guys. Thanks for watching, guys. Saya Adi Manggala. Saya Miguel Muro. Kita pamit. Bye. Bye.